Kesihatan yang dihormati DPTD, Timbalan Rektor, Pegawai dan Ahli Bengkel sekalian. Okey, saya dari kumpulan 8. Kami beri nama kumpulan kami Metep. Akan bincangkan tentang akan membentangkan hasil hasil perbincangan kepada kami yang diberi amanah untuk membincangkan jaringan dasar HGP untuk pembangunan pelajar. Dan sekaligus kami mencadangkan Metep ini sebagai namalah untuk menggantikan nama bengkel Perdana Haluan Pelajar 2020. Yang mungkin yang ini tadi cadangannya sama dengan kumpulan 5 ya, kalau tak silap. Sebab di situ rasanya lagi mudah. Kalau Meta dia ada, kalau akademi dia ada Meta, Menteri Kebijakan. Kalau untuk HGP kita ada Metep. Nampaklah initial HGP nya di situ yang senang diingati ya. Okay. Seterusnya, izinkan saya perkenalkan kumpulan kami. Kalau nampak dekat gambar tu, facilitator Cik Mazrul Bumi diambil oleh dua bunga dalam kumpulan kami dan Dr. Abdul Adawiyah dan AHGP Sarawak. Dan ketua kumpulan kami, teknologis Dr. Muhammad Razaiman Aziz, mencatat mungkin Cik Wan Nasrul dan Aziz Cik Paru Somad Darus sama dengan saya dan Dr. Rapiantul Adawiyah. Okay, next. Okay, saya akan sedikitlah gambaran perkenalan hasil perbincangan grup kami. Demi melahirkan keraduan yang memenuhi keperluan industri, maka HGP kumpulan kami telah membangunkan satu model jaringan industri untuk pembangunan pelajar. Akan saya bentangkan ke next slide. Dan model ini dibangunkan untuk melahirkan keraduan seimbang yang bercirikan keusahawanan, di mana untuk kita menyokong UiTM Strategic Plan 2025 ke arah Global Renowned University. Okay. Seterusnya, ini model yang kita bangunkan. For sure bukan model Mirah Zahya. Dan kumpulan kita berikan nama Mojaib. Maksudnya model jaringan industri pembangunan pelajar. Okay. InsyaAllah akan saya rangkumkan hasil kumpulan kami dalam satu slide ni lah, insyaAllah 5 minit. Okay, seperti yang semua sedia maklum lah, kalau kita cakap tentang engagement, maksud jaringan. Jaringan di antara kau tengok di layar sebelah kanan sekali, UiTM, khususnya di bahagian haluan pelajar adalah kita dan bersama industri. So, pelaksana di bahagian PTJ, itu di bahagian haluan pelajar, kita detailkan di situ, kalau di kampus induk, pada Pejabat Pembangunan Pelajar, PPP, kalau di fakulti, DHGP, dan di kampus ruangan, Pejabat Timbalan Rektor, HGP. Di mana PIC-PIC ini merupakan PIC lah yang bertanggungjawab untuk meluluskan aktiviti, meluluskan peruntukan berdasarkan apa yang diminta oleh universiti lah. Kalau secara terperincinya, berdasarkan program pembangunan pelajar yang kita akan tetapkan di universiti. Okey, kalau dilihat di sini, jaringan engagement tu boleh dalam masa jangka pendek dan jangka masa panjang. Jangka masa pendek tu mungkin jaringan berbentuk pemindahan ilmu, perkongsian kepakaran, sumbangan kewangan ataupun penyajian aktiviti bersama dengan industri ni. Kalau jangka pendek, mungkin program yang pembangunan pelajar yang bentuk one-off, dan jangka masa panjang berbentuk MOU dan MOA. Okey, seterusnya. Kumpulan kami juga bersetuju untuk menetapkanlah kalau bentuk jaringan ni kita fokuskan kepada Global Talent Module, iaitu program pembangunan pelajar yang berbentuk kepimpinan, sukan, kebudayaan, keusahawanan, mobiliti dan jaringan, kesukarelawanan dan kemanusiaan. Yang kami memang sedia adalah dalam Global Talent Module, dan kami tambah sebagai cadangan untuk elemen kerohanian dan inovasi. Di mana pada pandangan kumpulan kami, kerohanian dan inovasi KI ini masih merupakan elemen yang sangat pentinglah untuk kita menghasilkan graduan yang
nama saya Tuhan yang menyepati kehendak kita. Sorry, program ini kita boleh jalan aplikasikan di dalam dan campus community sama ada di peringkat nasional dan antarabangsa. Kena selepas sekali. Okay, antara contoh program. Contoh program yang kita kenalkan ialah Coffee Talk Industry Champion. Kalau HCA, dia ada CEO and Faculty. Kalau HCP, kita ada Coffee Talk with Industry Champion. Mungkin kita, ini adalah contoh program yang kita boleh adakan di dalam kampus. Maksudnya, mungkin bagi HCP, kita jemput industri-industri champion ni ke dalam kampus untuk share perkongsian kepakaran, pemindahan ilmu bersama pelajar. Macam contohnya, kita boleh invite approach industri champion macam Maidin untuk share kepakaran lah. Mungkin untuk share macam mana dia buat strategi pemasaran, strategi keusahawanan, penajaan dan sebagainya. Rasanya itu memang berbezalah daripada CEO and Faculty yang dianjurkan oleh HCA. Okey. Kedua, contoh program di luar kampus. Kita namakan Stopover and Industry. Contohnya, kita ada bawa student adakan lawatan and approach Intan, institusi tadbir awam negara, di mana kita berikan pendedahan pada pelajar untuk bagi memahami persiapan dirilah untuk ke alam pekerjaan dan menerapkan nilai-nilai kepimpinan dalam diri pelajar. Okay. Dan seterusnya yang ini, Industry World Tour, contoh program di peringkat internasional. Yang ini mungkin kita boleh bawa student keluar dan adakan jalinan bersama International Sport Association, bawa student ke Stadium Manchester ke. Kita nak tengok channel budaya kelab penyokong dan juga pengurusan pasukan bola sepak sana. Dan seterusnya, kami juga tetapkan pengukuran iaitu bilangan program dan pelajar yang terlibat dalam dan di luar kampus. Bakal saya boleh tunjuk sikit. Okay, ni pelaksanaan DBTJ. Ini berdasarkan perbincangan kita mengambil kira lah kapasiti-kapasiti di kampus induk, fakulti dan cawangan. Yang ini, sorry. Kalau di kampus induk, kita sasarkan programnya 10 program setahun. Kalau diberikan fakulti 2 program setahun, kampus cawangan 6 program setahun. Rasanya insyaAllah boleh capai yang ini. Okay, yang ini pun sama. Menetapkan sebarang program kolaborasi di antara pelajar kampus bersama industri. Kalau di dalam kampus, kita bagi minimum 50 orang pelajar setiap program. Kalau menetapkan sebarang program kolaborasi di antara pelajar kampus di luar kampus, minimum 30 orang pelajar. Dan kalau di peringkat antarabangsa, minimum 3 orang pelajar. Saya balik ke model tadi. Dan sekiranya kita berjaya untuk mencapai sasaran tersebut, insyaAllah universiti akan berjaya melahirkan graduan yang mempunyai nilai individu, IDET yang berteraskan ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab, dan juga menyokong nilai organisasi kita, ESI, kecemerlangan, sinergi dan integriti, dan melahirkan graduan mempunyai nilai pemimpin global, berdaya saing, berfikiran usahawan, memiliki set kemahiran dan nilai temuji serta berintegriti. Sekian, terima kasih.